akhirnya apa yang kita tunggu-tunggu. Saya hanya diberi batas waktu oleh Ketua KNKT 15 hari. Karena memang sisa waktu ping CVR hanya tinggal 15 hari. Kalau 15 hari itu kita bagi dua, 7 hari. Harapannya 7 hari pertama sudah ketemu. Sebenarnya dari hari pertama sampai tahap pertama harusnya sudah ketemu. Ternyata di luar di sana, di luar dugaan, musim hujan sudah mulai tiba, cuaca juga sudah kurang bersahabat, visibility juga sangat rendah, ditambah lagi dengan ada kendala-kendala teknis. Namun kami tim dari TNAL dan juga dari KNKT, armada Pusidros, dari penyelamnya, semua kita bersepakat bahwa ini harus ketemu. Alhamdulillah kadar Allah, dan kita akhirnya dengan segala kemampuan yang ada, kita kerahkan peralatan spika yang masih kakes. Ya, kita awali dengan scanning dengan multi beam. Setelah multi beam kita tahu gambaran tentang bawah air, kemudian kita scan kemudian yang kedua adalah dengan sabatan profiling untuk mengetahui lapisan-lapisan bawah dasar laut, sehingga dari situ kita tahu situasi yang sesungguhnya. Sebelumnya memang KNKT sudah melokalisir kurang lebih 5x5, disitulah kemungkinan adanya CVR. Kemudian kita fokus pada 5x5 tersebut, masih terdapat puing-puing dari hasil gambaran itu, disingkirkan ada puing-puing semua, namun juga masih belum berhasil karena pingnya sangat lemah. Bayangkan karena sudah mulai titik-titik terakhir, namun dengan keterampilan dan juga kelembutan dari ABK KRI Spika dan juga kesungguhan dan heroisme dari para penyelam yang tidak mengenal menyerah walaupun dengan risiko yang sangat tinggi kedalaman 33 meter. Akhirnya kita bisa memberikan gambaran menemukan di situ ada posisi yang hampir pasti. Kemudian hari ini tadi dimulai turun pagi-pagi, sengaja biasanya cuaca agak tenang itu di pagi hari, sehingga pagi hari turun dan langsung tadi jam 8.40 kurang lebih sudah bisa ditemukan CVR ini yang ada di depan rekan-rekan sekalian. Sebelumnya sudah diketemukan akselerator, ya Pak, akselerometer. Jadi akselerometer dari CVR sudah ditemukan, berarti kita berasumsi CVR tidak jauh. Akhirnya kita lebih fokus lagi dan kemudian kita angkat puing-puing, kita adakan penyemprotan lumpur karena ketebalan lumpur kurang lebih 30 cm dan kita mengetahui tidak mungkin dia ada di atas lumpur, pasti di bawah lumpur. Kemungkinan pertama tidak ditemukan karena masih tertimbun puing-puing sehingga pantulan dari pingnya terhalang. Setelah puing-puing ini sudah dikeluarkan semua, alhamdulillah walaupun melemah, IPAP dari KRI Spika mampu untuk mendeteksi dan hari ini tadi sudah ketemu. Jadi itu sekilas tentang benda yang kita cari-cari, media sudah kita temukan. Selanjutnya nanti mungkin dari KNKT, kita akan serahkan ke KNKT untuk proses lebih lanjut karena tugas kami hanya sampai menemukan. Ya, bekerja sama antara Pusidrosal dengan Armada 1, KRI Spika dengan para penyelamnya, kita bahu-membahu untuk bisa mendapatkan dan mudah-mudahan kita bisa memberikan jawaban yang sesungguhnya kenapa insiden atau kecelakaan itu terjadi, dan kita berharap mudah-mudahan di masa datang tidak akan terjadi lagi setelah kita bisa ungkap apa yang terjadi di sini, dan mudah-mudahan bisa memberikan ketenangan bagi keluarga korban. Dan selama proses pengangkatan, untuk human remain tetap kita angkat semampu yang kita punya dan kita dapatkan kurang lebih ada sisa-sisa kurang lebih 7 kilo kalau masalah. Nah, itu sudah dibuat dan kita akan berikan kepada pihak yang berwenang untuk mengidentifikasi apabila memungkinkan, dan selanjutnya apabila bisa teridentifikasi kita kembalikan kepada keluarga apabila jadi lagi. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Sebelum saya serahkan, saya akan secara simbolis menyerahkan sebar ini kepada kekuatan.
Pak kiri Pak. Pak kiri Pak. Kiri Pak. Gantian Pak. 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 P